والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sabung kajian kita pada Musa Jalan Tuhan Musa Quran dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon keselamatan ketika berkenaan. Silap ini bukan sahaja sebayang posisi akan, tapi Islam itu berlaku di seluruh aspek. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, menaik belaan baca Quran. Bapa kita baca Quran sebab belaan kita, kita mahu manusia mahu. Yang kedua dia, kalau kita dah buat pun makhluk Quran, kereta kita buat, kapal terbang kita buat, tetapi kita buat itu apa manusia buat. Ada apa manusia dah buat, tapi Tuhan buat. Tuhan buat sebagai makhluk dia. Unta. Maka dengan sendirinya semua balap makhlukan. Binatang sebagai kelelaan, binatang merupakan makhluk yang baik. Rakutan kalau kita buat pijok pada mana pun, dia adalah makhluk ciptaan yang baik. Siapa yang boleh menyelamatkan kita? Allah. Allah. Baik muda, hebat macam mana pun, untuk datang daripada muda. Unta lagi lah, tinggi dia. Kereta comel tangan mana pun, kalau Tuhan suruh belakang, belakang. Maka Tuhan ajar kita supaya kita memohon doa keselamatan daripada Allah. Apa dia? Subhanallah. Subhanallah, maha suci Tuhan. Maknanya Tuhan ni tak ada lemah, tak ada cacat. Kereta-kereta kenapa pun ada cacat. Ya, mochi ada cacat ada. Kereta api ada cacat ada. Kapal terbang lagilah ada cacat ada. Kapal terjun pun ada ilah. Maka Tuhan kata subhanalladzi, nabi yang jawab kita sebut maha suci Allah. Sakhara lana hadha وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. Surah Az-Zukhruf ayat 13 sehingga 14. Maksud yang itu maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Tuhan yang menundukkan seluruh makhluk. Kita boleh raya tak kuda sebab Tuhan yang gantikan kuda itu kenaan. Unta kalau ikut unta dia, dia dia lepak orang boleh mati. Tapi unta dia ditinduk kerana Allah Ta'ala buat untuk manusia. Mungkin juga pengakutan-pengakutan yang ada hari ini manusia boleh buat kalau itu kerana Allah Ta'ala memudahkan manusia boleh bersih. Boleh bersih, boleh buat kerja. Kemudian Allah Ta'ala beri lah minyak orang dalam tanah, orang dalam laut, ada minyak dan berbagai-bagai lagi. Itu semua Allah Ta'ala buat. Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasai, takkan kita tak boleh kuasai. Buddha ni, kalau jinduk tu ribu-ribu, silap-silap ada juta Buddha. Sebab dia mahir. Buddha orang dia susah. Buddha ni banyak masalah. Itu juga kerajaan. Kalau kacil boleh tahan lagi. Tapi kalau dia ada layu, tapi Tuhan beri kepada manusia. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Maksudnya kita sendiri akan balik ke Tuhan. Sudah kita naik ke kutak macam mana pun, kita akan balik kepada Tuhan. Ketika Ali radhiyallahu taala anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berpergian, Sayyidina Ali hendak berlari. Dia nak berjalan sama Nabi, musafir sama Nabi. Ali
Ibnu Rabi'ah yang melihat ni berkata, hari lain, hari yang tadi, hari radhiyallahu ta'ala anhu berkata. Tapi hari lain pula tengok berkata, aku melihat hari radhiyallahu ta'ala anhu menghampiri kenderaan binatang tunggangan dia. Ketika menaiki dia, beliau mengucapkan bismillah. Naik dengan air, dia ingat Tuhan. Kan gelar tu dunia kan, dunia pun tak kerja tu atas dunia. Kita tersebut bismillah yang menyelamatkan kita ialah lagi-lagi lain tak ada gaya LPT tu sebesar dia juga cerita terang, dia pun dah ada terang, ada orang kata ada orang kata meletak tak ada orang kali ini adalah, kemudian jalan kosong. Pada dalam suatu itu dan kadang-kadang kecuali manusia sendiri, kecuali manusia dia tahu bahawa manusia bila layak tak jalan itu dia dengan Tuhan dia dengan Tuhan, dia dengan Tuhan itu membuatkan tamu dan banyak orang termasuk dia juga orang-orang yang berlaku dia sombong, dia ada orang orang-orang yang berlaku dia bersyukur baik kajian Allah beraya. Kalau kajian Allah beraya, mulai lagi berlumpur pak-pak mengucap terima kasih lah kajian, jasa suara kajian. Jadi dia suruh kita syukur ke kajian, sedangkan sepatutnya kajian dia syukur pada Allah, sebab dia boleh batu, dia boleh tanam, dia boleh pasir, semua itu Tuhan. Dan dia banyak dah kalau ada batu. Kalau tak ada minyak, minyak tak, kalau ada dalam kemelewan. Kalau tak ada besi, kalau ada lawan. Kalau tak ada pasi, kalau ada lawan. Kalau tak ada tanduk, kalau ada ganti. Faham ni? Tapi manusia ni kadang-kadang bila dia berasa tu, kau panggil dia berikan. Ketika mulai ini beliau mengucap bismillah. Dan ketika berada di atas kenderaannya, beliau berdoa seperti yang disebut di atas. Setelah itu beliau melanjutkan dia dengan kalimat tauhid dan takbir. Dan buat takbir. Amin dan apa? Takbir. Puji dia. Alhamdulillah. Takbir. Allah Allah. Masih-masih dengan itu. Alhamdulillah. 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 Kemudian sebut. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Mari kita belajar kepada pembeli air orang kita. Duduk dan kereta, anak-anak kita lawa. Berlaku oleh LPT, semua lelaki. Lelaki ini, anak-anak pagi, tahu tak apa jadi. Lalu, kau belakang, dia lalu ini. Mereka lalu ini. Lepas itu, bila ada undang-undang Islam. Bila ada undang-undang Islam, orang kan tak jual. Tak jual, tak kasih apa. Siapa yang tanggung? Ada cucu dia lah. Orang lari macam mana Mary eh, lalu kereta tak mati Mary. Macam mana dia tak bayi tinggal anak dia, anak yatim. Ni ada untuk kesos, ada dia denda papasan. Bila orang tu lalu orang kena bayar dia. Orang lari kereta tidak silap. Tak boleh dipilih. Nak naik mahkamah ni. Nak naik mahkamah tu anak atau dia kosong tak kereta. Kita kosong tak kereta. Atau hakir. Nak sama dia. Naik mahkamah. Naik mahkamah nak bayar tak. Dia punya insurans. Suka dia. Boleh buat pesan? Tak boleh. Kembali. Kalau balik kepada undang-undang Islam. So, berfaham. Selanjutnya beliau membaca doa itu, subhanakallah subhanaka la ilaha illa anta qad zalamtu nafsi faghfir li. Subhanaka la ilaha illa anta, maksudimu wahai Tuhan tidak ada Tuhan melainkan kamu. Qad zalamtu nafsi, kadang-kadang dia zalim diri kita sendiri. Dia orang kata tidak ingat Tuhan, tak ada orang kata bunga menolong kuah kita. Faghfir li, tak terhadap kuah kita.
sebab ditelur kepada Allah. Tiba-tiba Ali radhiyallahu taala anhu tertawa. Aku pun terheran, aku ni Ali ya, Ali bin Radiyallahu anhu. Sayyidina Ali datu Nabi suka. Kata dia, aku pun terheran dengan nikah lakunya. Lalu aku bertanya, kenapa anda tertawa wahai Amir al-Mu'minin? Beliau menjawab, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang aku lakukan ini. Aku bertanya pula kepada Rasulullah, kenapa anda tertawa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berasa kagum terhadap hamba-Nya apabila dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku. Allah Ta'ala, hamba-Ku tersebut mengetahui bahawa tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain. Sayyidah Ali ini cerita semula. Tapi bila terbaik berat, dia baca orangnya, Subhanaka la ilaha illa anta qad zalamtu nafsi faghfir. Baca orangnya. Jadi Sayyidah Ali berkata dia, tengok apa Rasulullah kata doa kali aku minta aku ke Tuhan apa? Naik kereta, naik kerjaan, minta aku ke Tuhan apa? Nabi suka. Nabi ketawa. Sayyidina Ali tanya, apa Rasulullah ketawa? Kerana Allah Ta'ala tahu. Haa, dia pula sikit tu. Dah ketawa kan dia Tuhan? Tuhan tu, dia Tuhan. Tuhan suka. Dia suka mana? Suka ke Tuhan. Dia sayang. Dan jangan tahu dalam kata kita, oh Tuhan tahu, oh eh. Ketahu kita terbahak-bahak. Pada jam ini masa ni. Orang dapat ketuk kepada kita, kita, raja tahu. Tapi Tuhan kata, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tuhan subhanak, maha suci Tuhan, dia sungguh bagus. Jangan contoh dalam kata kita, Tuhan lupa, Tuhan bersungguh. Bahkan Allah Ta'ala suka bila orang minta ampun ke Tuhan. Sebab orang merasakan bahawa tidak ada orang yang mengampunkan dosa melainkan Allah. Tak ada orang yang boleh ampun dosa kita, Tuhan, Allah. Bukan ada orang lain yang ampun dosa. Ada terimam yang ampun dosa kita. Tidak silap terimam yang banyak dosa kita. Terilah tak boleh minta ampun, tak boleh ampun dosa kita. Ustaz-ustaz tak boleh ampun dosa kita. Sesiapa sahaja tidak boleh mengampun dosa kita. Yang boleh ampun dosa kita, Allah. Maka Allah Ta'ala ajar, bila kita naik ke Al-Quran, baca Al-Quran. Baca. Yang dari masa ada, mudah-mudah pasti aja doa. Buat aja. Anda ini pasti aja doa. Subhanak. Tak. Baca. Anda ini baca. Ayah? Ayah lagi nak tahu doa. Akan pakai buku je. Kau. Habis kan bismillah ingat kau bismillah. Budi itu. Naik bila aku, kita lupa pada Allah. Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sunnah. Begitu pun yang dilakukan oleh sahabat. Ali radhiyallahu ta'ala anhu juga disebut dengan sunnah. Sahabi. Macam mana nak kata? Sahabatnya subhanallah di sakhkara lana tu sunnah Nabi. Nabi kata. Batu subhanaka la ilaha illa anta sayyidina Ali aja. Sunnahullah. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin kata Rasulullah. Kamu kena ikut sunnah aku dan sunnah khulafa-khulafa aku yang mendapat bimbingan. Maksud saya. Bacalah selalu nama ini ketika hendak berkenaan atau berada di dalam kenaan. Baca. Baca. Kena tulis. Nah, whiteboard sepatutnya besar. Billboard besar. Macam mana? Ni, billboard tengah jalan. Orang ramai nak belanja. Nah, jual barang. Lepas tu, kamu pula makan luar otak. Comel lah okay. Kalau tua tu, oh weh, mungkin dah boleh bilang. Kalau tua kerja. Nah, ni lah comel. Bila tengok comel tak, rasa tak apa. Bilbok terbialang berhubungan ini. Baca tulis doa. Tak, ingat. Membuat kau kan? Ingat pada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon perlindungan dari syaitan. Cerita hidup daripada Allah dari syaitan. Syaitan waktu kerja segala malam, nak menyesal. Nak gosok kita.
Termasuk juga jin-jin. Syaitan ni boleh jin. Syaitan manusia, syaitan jin. Syaitan manusia besar Allah. Baca ayat kursi, dia baru kursi. Tak boleh. Maka kita nak minta kepada Allah Ta'ala nak menyelamatkan manusia daripada manusia yang nak. Jin-jin itu lah. Jin-jin ambil kesempatan untuk menghasut kita, menjauhkan kita daripada agama, memujuk kita dan menundukkan kita. Kita Allah, okay? Dia buat jahat. Kita kena ingat jin kan dia manusia lah. Manusia ada beragu, ada jamu, ada kesta. Jin dia juga lah. Walaupun dia jin Islam, jin Islam ada, sebab jin Islam ada hak. Sebenarnya jin dah hak tu dah ada, orang kisah dah ada. Tengok jin dah hak, curi, rompok, ada. Jin dah hak tak bayar, jin dah hak kena korang. Dia macam manusia. Maka orang yang kalah dengan jin, oleh ada sedap kita kawan dengan jin-jin Islam. Jin tak jin tak baik. Para ulama kata, dan ni, saya dengan jin. Bapak dah putih jin. Dia boleh mengakulah ke kita jin Islam. Tapi sebenarnya, kita dah tahu dia Islam ke. Apa kita nak apa dia? Kalau mengaku jin Islam pun, ya lah. Maka Allah Ta'ala, Nabi baca doa. Nabi baca doa. Rabbi a'udhu bika min hamalati syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Ya Tuhan, tak itu bila tubuh kan tubuh itu Allah. Bila tubuh itu Allah, betul saya tak mengajar. Macam ke kita tubuh, orang ragu betul, kita tepat. Masa kita muda, kakak ni mikir kak, aku ragu orang ni, kakak je. Tapi kalau tu jalan pepek je, dia tolong lah, buat benda tu. Jin dia tu kak, dia dah. Masa muda, mungkin dah dia nak raja. Tapi bila kita tua, dia kakak lah. Dah. Kita dah tolong. Baca Quran, dah tolong. Lambat baca Quran, bayar rumah. Bila kita dalam Allah, dia ambil keluar lah. Berasa nak bodoh kita, nak kandu kita. Baca doa. Kita dua-dua ni, kita nak tak baca doa lagi. Tunggu tengok. Ibu bak ni kek kau. Orang baca ayat kursi, baca buat ayat. Tepik lalu. Tepik. Masa kau. Ngajar. Lagi orang dua-dua tu, gambar tu. Gambar dengan amalan-amalan yang tak tahu jumatkan. Walaupun kata ayat Quran, tapi kalau ayat Quran baca dah betul, kaedah dah betul, dah jadi. Syaitan. Syaitan dan gosok. Rabbi a'udhu bika min hamalati syayatin. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Syaitan bisik. Dan kalau tak itu, jangan dibayar, jangan disuruh, jangan digaji, tidak ada bergaji, satu program, kita tahu. Baik terhidup, kalau olah, kalau iwi, kalau olah, kita olah, kita tahu. Kalau kuliah, kita olah. Jaga oleh itu, daripada pagi, tak tahu Ulu rambut umur. Letung. Dia ingat terakhir kan. Tapi bila tak kisah kan, rasa dah tu. Ip pala, ip tinggal, ip tis, setan. Bakal Allah Ta'ala, Rasulullah ajar. Dan Rasulullah ajar orang ini, doa dah dalam Quran. Dan aku berlindung pula kepada engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepada ayah turun mereka datang. Umur kita sebelum ni dah lagi, dah lagi. Tapi bila kita rumah, bila kita dah azab, batu orang tinggi omong, kalau kita rumah orang tinggi lekung, si kilo hari dah ada di omong. Fetah pun, fetah ni dia sesuai kan tu. Berapa lagi yang baca? Jangan. Ini cerita tak balik terang.
isi rahsia doa tambah dari mati agar Allah mertahan. Termasuk doa itu lewat jalan anak kita orang kita baru lahir anak kita dia waktu usia ni masa lahir dah Allah dia undang-undang Allah suci saya tak berdua lagi sudah-sudah itu nangis insyaAllah nangis tak pernah berdiri wah tadi bak dia dah yang kedua Tuhan Allah kita dalam tinggi cuma ni tumpuh kita dalam dalam semua arah yang maju dalam mata kita dalam mulut kebuahan jadi kita lemuk bila kita lemuk saya tahu Tuhan tak asuh tak ibu berat cuma hari tak Allah tak nak jaga bila kita nak kembali kita nak kita tahu kembali cuma hari. Syaitan adalah musuh paling manusia paling nyata sejak zaman Nabi Adam. Syaitan musuh manusia sejak daripada zaman Nabi Adam. Ia akan terus menggoda anak cucu Adam hingga kiamat datang. Syaitan pula laqulillahu ma'ajba'in. Aku akan goda manusia semua. Ustaz dia goda. Terimam dia goda. Terbilah dia goda. Orang kaya dia orang tua dia goda, orang lelaki dia goda, semua illa ibadaka min umur muflasin. Yang selamat daripada godaan syaitan ialah hamba Allah yang ikhlas. Hati dia bersih suci dengan Tuhan. Tidak ada orang yang sanggup menghadap godaan syaitan kecuali orang yang beriman dan selalu memohon perlindungan Allah Taala. Pertama kita akan orang yang ubah ke ustaz-ustaz ataupun perawat-perawat yang ubah sakit dengan ustaz air warga 60 tahun dan sama ada santau, sama ada sakit, sama ada satu tolong, waktu weee tahu, nangis tak, bobek, putih-putih daripada mulu ya, jepang orang baca itu ya. Tapi bila kita balik kita dah berangkat, lagi pula kita berubah hati, dia lagi tau. Tapi bila kita balik, tau kita tak ada amalan, kita tak ada kubu daripada hasrul hasri, kita tak ada tembok yang menghalang diri kita daripada syaitan. Lepas orang baca laka tu, lagi tau. Kita sendiri kena berubah. Apa berubah tu, tu apa berubah. Sebab jir tu dua jari, ada jir yang ada hasri, kemudian jir yang ada kestra, bawa dia jir yang ada manusia. Kau tukar benda ni, kau tukar jaga ni, tak, sihir ni, santau. Orang berubah, kita rasa pelik kan, memang setan pun joy. Nak pelik kan orang berubah, rosak, kubik. Dia tak, kaca, kaca. Ya, setan. Setan dia masuk alam baik. Bunyi. Kita kena baca ayat-ayat dan alam baik. Diterangkan bahawa syaitan itu mewujud dan melalui manusia melalui hembusan dan darah yang mengalir dari tubuh manusia. Syaitan itu dia mengalir sama dengan aliran darah kita. Inna syaitan yajri majra dam. Syaitan itu mengalir sama dengan aliran darah. Bila kita makan maju, oh, syaitan lah kita. Bila kita rasa, syaitan dah okey. Tak darah kita pula. Pakai Islam pun rasa orang muda-muda dia rasa nikah boleh dah pitik dah jadi nak tahan awal dia rasa bila rasa dah kuat lah selamat tapi kalau wakaf tak boleh bini ada itu bahaya bila bini ada bahaya cak baik pergi tengok orang setan tapi kosong obfinal sinar. Kita kata orang, ada bini dah. Bapa boleh zina neraka kalau setan. Setan. Bini ada dengan umur. Bini neraka kalau apa. Pak orang, pak lelaki ada. Pak lelaki, bini ada. Kadang-kadang bini tu comel daripada hak dia neraka kalau apa. Bini rumah dia comel lagi. Tapi setan duduk dalam pandang tak dia. Bini duduk. Wah, bini. Tak daripada cuci dulu nikah, papa anak kenapa? Oh, buat
dari bapak tu. Bapak tu tu umur 65. Sombek kau kan. Syaitan. Syaitan. Tak. Dari orang lelaki dulu pun, orang tua dulu pun, jalan nunggu. Oh, sombek. Dari orang tepat. Oh, umur 65 kerempuan kali. Sebab tu dari umur dia kenal. Syaitan. Syaitan. Syaitan kasi. Dalam diri. Orang tua dia pun. Orang tua saya tahu, model secara lain. Nah, manusia lelaki ini Tuhan syaitan model nafsu, syahwat. Orang tua, maka hidup, denda, kayaan. Syaitan model menikah, lelaki belakang, terpikir. Menikah lama ni, start daripada dulu menikah, mak kahwin kau pergi tak? Satu hian. Tapi dan nikah oleh anak tujuh semua lah lelaki lah. Duh nikah oleh anak tujuh semua lah lelaki lah. Oh ya Allah. Bagi tu. Dah selama ni buat kanan tu. Buat kanan tu. Tak ada orang yang mencari apa pelajar. Tekan. Umur 65 cek. Banyak. Tekan. Syaitan ni dia bodoh lah. Masih nanti ada yang lalu. Dalam. Kita orang bisi kira. Maksud aku bohong. Nanti sama dalam agama ini. Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Nabi sendiri minta doa juga berdoa. Sedangkan Allah Ta'ala jaga Nabi. Syaitan tak akan mendekati Nabi. Ya, tak akan. Syaitan mendekat dengan Nabi. Bukan Nabi, Sayyidina Umar. Disebut dalam satu riwayat. Laluan jalan Sayyidina Umar itu syaitan dengan Nabi. Sayyidina Umar dengan Nabi. Jauh lah. Nah. Saya tidak buat yang jalan, saya tak kandung jalan. Saya tak. Tentu, saya tak buat. Tentu. Dia nak malam. Dia nak buat tu sikit, tahu. Itu, saya tak nak tampan. Start je orang kuliah, jangan tidur. Tak. Maka yang tak hidup lah. Pak Zohor ni hidup lah. Pak Kasih tu jalan dia. Tapi mari kuliah boleh tak apa mari tu. Kalau tak mari dia duduk. Saya tak buka kaki tu dah lari dekat tu. Tapi bila mari pula pada benda. Kalau dah mati bukan diri ni kan subhanallazi sakhara lana hada. Tu dia tu. Dia tu depan dia tu top dia lah dah. Dah kaya dah tak pada dah tak tahu. Dah. Kita tahu saya tak ada tak pada dah kata. Kepikiran. Dan hari dia. Saya tak ada tak mati kita. Pun saya tak ada tak mati lagi. Dia tahu kan gambar ada gambar orang. Dia tak lagi. Dia tak gambar lagi. Tunggu saya tak lagi lah. Enggak gua tak pada gua benar dengar ni. Ini lagi doa orang dia tu. Dia takut. Doa-doa yang ada dalam doa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syaitan dari Yatri. Ini dia melihat maklumat jantung. Ini fasilu ayat di mati bulu juga. Sesungguhnya syaitan itu masuk ke bahagia tubuh manusia dengan mengalirnya darah dan aku sangat khawatir ia masuk menutup yang hati kamu. Berdua, maksudnya dua lelaki daripada kaum Ausab dan mereka Sofiyah terkagum-kagum. Ada di kalangan sahabat Nabi. Dia tengok Sofiyah. Sofiyah ada orang tua Sofiyah. Jadi orang lelaki bila tengok orang tua, oh, dia ayu tak tahu. Lalu masuk, hei, orang lalu masuk sama, hei, Nabi tanya. Nabi kata lalu, hei, lu tengok orang-orang ni. Eh? Kemudian, takut lu rasa ini pelacur. So, ya, ni, enggak lah. Seteri Nabi semua. Takut lu anggap orang lain. Kemudian dia, lu ingat aku ni main kena. Kadang syaitan mengalir dalam kata manusia membuat kadang-kadang kita berusaha. Dan oh, bandung sekarang cakap orang berbual senyum lah. Sungai. Dia kau dulu belum orang. Dia tak? Bini orang berbual mana orang dalam perusahaan. Kesaitan langsung dalam kandungan kita. Dia bawa ke dalam tahap yang membuatkan kita dengki, yang membuatkan kita duduk benda-benda. Benda-benda waktu jalan kita ada. Kita kena tengok. Betul.
Tapi dia jalan, dia temu Musafiyah Tuhan. Ini dia. Tiba-tiba sahabat Nabi itu lalu cepat tengok. Nabi mana? Jangan anggap ini berbualan, ini sendiri aku. Mereka pun kata lagi, oh ya Allah, Rasulullah, kami tak memiliki gitu. Dan kata Rasulullah, saya tak tinggali dalam adil agama. Baik tak ada mana kita, kata Rasulullah, dia mungkin dah masuk dalam diri. Berlindunglah dari setan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengajar doa-doa perlindungan dari setan, baik dengan doa yang disebut di atas ataupun doa-doa perlindungan lainnya seperti yang diterangkan dalam riwayat hadis daripada Nafi' bin Jubair bin Mut'ab dari ayahnya. Itu aja doa perlindungan, itu aja doa Nabi. Cakap sebab lama tanya orang dia ni, kata dia dulu bini kaya, bini pekai lah. Orang buat jauh, baca dia balik, dia rani. Atau baca bagi orang, kau comel. Dia lah, kemudian aku baca sikit, orang lain kan. Ambil barang-barang di dekat lah, dia musim, bini pun. Dalam tempat dia tu orang. Tentang kita tak pilih. Saya itu nak kiri temu salah. Dah, kita laju amalan-amalan. Nak supaya bini kita lembu. Terlaki kita lembu. Ini lembah je, dah reken. Kita lah tu. Dah. Kita tak ambil air bang. Dia ambil air. Kucar air. Kucar air. Masak si. Masak si. Dah. Alhamdulillah, baca apa? Kedah, baca apa? Dari Allah, lelaki, ikut bini. Lelaki, ikut bini. Bapa bini, bini berapa dengan abang-abang. Zor lagi. Bila kita berapa dengan abang-abang, iya. Orang kata dulu saya tak boleh ngomong. Bila saya tak boleh ngomong dengan kita, kita bukan orang tu. Akan sampai masa kita sakit, dah mati. Rasa tu lagi. Kalau lain lah tidak tu lah, dia dah mati kok, tapi lelak. Ibu jangan tu. Setan. Setan tu lah tu. Kalau orang sepuluh dia, orang tak tu. Tak. Lelak. Cikgu tak mati lah. Tak bila tak tu, kuasa cacat-cacat pun tak ada. Bayar tu lah. Ya? Tak ada gambar dengan dia. Orang tua tu pun tak ada. Itu susah. Tak boleh buat orang pulang. Mudah je. Beauty balik. Tak boleh buat apa je. Tak boleh buat orang pulang. Beauty balik. Jadi, kita ada fisik. Data dia, hormat dia. Sama tolak asa. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallah. Mutratahu wa bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min syaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi. Di doa orang belajar Allah ma'am sah dan segala yang salah Allah ma'ala tukar syaitan dia tak sah manusia itu tak sah segala puji hanya bagi Allah dengan pujian sebagai badan maaf suci Allah di waktu pagi dan petang hari. Ya Allah, sesungguhnya aku melindung kepada dari syaitan yang terkutuk, yang daripada kehembusan ilmu. Itu jadi hati pun. Baik kuliah. Saya pun. Jadi kita pun. Ya, tak balik. Allah. Atau tu bisikan. Dia bisik negeri-negeri. Kayak dia. Esok lagi. Oh, wah, yang nak berong, dia sudah mengungkapkan kita di sini. Dan timbang sihir, timbang kode, menjadikan kita jauh daripada anak. Demikianlah doa bahwa berlindung dari setan oleh Rasulullah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu melindungi kita daripada tipu daya dan doa setan yang terkutuk dan akan menjerumuskan kita ke jurang kesesatan. Selamat daripada jatuh dalam jurang kesesatan.
khidmat dan pelajaran. Melalui doa ini Allah mengajar kepada kita bahawa yang patut diminta perlindungan dari Allah Ta'ala. Dan itu orang lain, itu Allah Ta'ala. Jangan pernah meminta perlindungan dari dukun-dukun. Kena mendapatkan segala jimat-jimat perlindungan. Jimat-jimat saja maknanya azimat-azimat. Oh, dia beri ketah tepek, tulis dapa lah, tepek dan kita. Ya Allah, ada kita. Sebab syaitan atau azimat tu, dia kata kalau syaitan orang dia. Ya, tapi syaitan lain tak lain. Syaitan atau azimat tu lah tu. Faham? Syaitan, dia kata lah. Kita pergi untuk tua-tua-tua. Tulis dapa lah, dia kata. Lepas tu, baru-baru ke sini. Lepas tu, ikat. Oh, dia kata, pun tekuk. Kita pun tekuk. Allah Ustaz Mustajab untuk Allah. Kalau kita tetapi sejak itu. Memang syaitan orang ada lagu ni Allah tu lari. Syaitan orang lari. Kata lari. Tapi syaitan lari, syaitan lari pula. Syaitan lari pula. Syaitan orang ada dan azimah. Jadi para ulama kata boleh dah azimah ayat Quran. Dia pun bicara ayat banyak. Azimah ayat Quran. Benar. Kalau cacing tu dah belum dah baca ayat Quran ni tu. Kata sila ulama. Ada ulama kata boleh. Ada ulama kata tak boleh. Kalau ulama kata tak boleh, bagi takut dia kata takut kita berasa. Benar tu lah. Ia boleh menyelamatkan. Itu kira-kira para ulama. Yang penting ayat Quran. Orang lain tak boleh. Ayat Quran apa? Kalau kena yakin tu kan. Tok Anwar nak bengu. Tak. Tak tu mahdi. Allah Allah. Bacalah doa yang diajar oleh Allah Ta'ala. Kita nak lindungan kepada dia dari segala kepada syaitan. Syaitan tidak dapat dikandung daripada kekuatan aku pun. Selain dengan kekuatan Allah. Oleh kerana itu beranilah. Pengaruh syaitan dengan kekuatan doa. Dan doa Allah syaitan tak boleh berani. Kita doa dan iman. Rasulullah adalah orang yang paling dibenci dan ditakuti oleh syaitan. Bahkan syaitan sama sekali tidak dapat menyumbati Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajar kepada umat yang akan berlindung kepada Allah dan segala pengaruh syaitan. Okay. Siap.